teman-teman, tetap ya tonton sampai selesai, semoga terhibur. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Ball. Ada endi? Sopo le? Halo teman-teman, ini kami sedang berada di pinggir sungai dan tidak sengaja ini kami melihat ada burung perenjak alas, yaitu perenjak yang punya tik 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 tik, itu mirip suara klik klik itu ya, ini mirip cemblek itu ya. Jadi ini burungnya ini sedang melolo anakan. Jadi di sini ada jantan dan betina dan anaknya kalau nggak salah 3, tapi yang kelihatan ini 2. Ini anakan ini minta dilolo, dan ibunya ini, ibu indukan ini, dia itu gelisah karena itu banyak orang lewat di bawah pohon. Dan mungkin ya, mungkin naluri ibu khawatir anaknya akan ditangkap oleh manusia. Ini adalah yang anakan sedang dilolo indukannya. Ya, simak terus teman-teman. Ini pasti sangat menarik dan seru. Ini sebenarnya kalau saya mau mengambil atau menjabatnya ya bisa, tapi saya kasihan, biarkan dia lestari. Ini kan sering terbang rendah. Tadi sebelum saya mendekat, ini burungnya berada di pohon-pohon yang bawah itu, jadi di ranting-ranting yang bawah itu. Saya kira setelah saya lewat, saya lihat terus naik ke atas itu. Tapi ya kalau terbang jauh belum bisa, karena ini yang anakan tadi itu masih sangat kecil, yang terakhir. Yang satunya sudah mulai agak jauh. Tapi ya dari tadi pagi sekitar jam 6 sampai sekarang ya masih di sini. Jadi yang anak pertama itu ya sudah mulai naik agak tinggi. Ya, yang kedua ini nggak mau, dia di bawah aja itu. Dan ibu sama bapaknya burung ini gelisah, takut anaknya akan ditangkap manusia. Jadi simak terus videonya, semoga menghibur dan bermanfaat. Oke, los. Tetap ya di channel kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Ini